Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota meringkus satu pencuri sepeda motor berinisial Sukaji alias Jirot, asal Pasuruan, dan Maskur bin Fadilah, seorang kurir hasil motor curian yang juga asal Pasuruan. Penangkapan kedua pelaku berawal dari polisi yang lebih dulu mengamankan Maskur bin Fadilah di rumahnya saat hendak mengirim motor hasil curian tersebut ke penadah di wilayah Madura. Gerak cepat tim reserse dalam penangkapannya, pelaku dibantu oleh alat GPS yang terpasang di sepeda motor korban. Setelah dikembangkan, akhirnya polisi berhasil mengamankan pelaku pencuri sepeda motor, yakni tersangka Sukaji alias Jirot. Dari keterangan yang didapatkan pihak kepolisian, pelaku curanmor tersebut sudah 5 kali masuk bui dengan kasus yang sama. Sementara sang kurir menerima upah Rp500.000 per motor yang berhasil ia kirim. Dari keterangan korban bahwa kendaraan tersebut itu dilengkapi dengan Global Positioning System atau GPS. Lalu kita mengikuti kegiatan daripada kendaraan ini, didapatkan bahwa lokasi kendaraan itu berada di wilayah Pasrepan, Pasuruan, ya, pada tanggal 1. Lalu pada tanggal 2, kendaraan tersebut bergeser ke wilayah Purwodadi, Pasuruan. Nah, lalu pada tanggal 3, itu pada saat kendaraan sudah dimasukkan ke kediaman daripada saudara M, ya, saudara M, MF, saudara MF, ini pelakunya, ya, dia nanti jadi kurir. Ya, kendaraan ini dimasukkan ke dalam kendaraan rumahnya dia, itu pada jam 3 sore, lalu dilakukan penangkapan. Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka terancam meringkuk di dalam penjara dalam waktu yang cukup lama dengan dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Saat ini tim reserse masih melakukan pengejaran kepada tersangka lainnya, yaitu tersangka berinisial MU. Dari Kota Malang, tim liputan melaporkan.